Kami bekerja, ada Ibu Nurifa, ada Pak Joni, kemudian ada Feby, dan tentu saja Pastor Baroki ada di balik ini semua. Dan kurang lebih sekitar 3 bulan, hampir 4 bulan lebih berjalan, data umat kita di Paroki Rantai Pao untuk jumlah kakak yang ada di dalam data biduk 2216 kakak. 2216 kakak dengan jumlah jiwa 8203 jiwa. Itu umat kita yang ada di Paroki Rantai Pao. Ini informasi untuk Bapak Bupati. Jadi jumlah satu paroki ini Pak Bupati. Terima kasih saya ucapkan kepada tim biduk yang sudah bekerja keras. Nanti kita akan cetak semua seperti ini. Akan cetakan kartu keluarga Katolik untuk semua warga paroki kita, kakak paroki kita. Satu akan diserahkan ke yang bersangkutan, satu akan disimpan oleh ketua stasi atau ketua rukunnya, dan satu tersimpan di paroki. Setelah kita semua mendapatkan kartu KK nanti, semua pelayanan ke paroki harus menyertakan kartu KK. Ya, harus menyertakan kartu KK karena semua ada konsekuensinya di dalam. Baik, secara simbolis kami akan serahkan kartu KK ini kepada tiga orang ketua Dewan Pastoral Paroki Rantai Pao. Yang pertama kami panggil Ketua 1 Depas Paroki Rantai Pao Bidang Internal Gereja, Bapak Herman Wandi. Ini mendapatkan kartu KK Katoliknya. Semua data umat kita masuk dalam aplikasi data biduk. Silakan Pak untuk menyerahkan secara simbolis. Ya, ini dari biduk. Terima kasih banyak Pak ya, Pak Petrus. Ya, untuk